Oke okay guys, kita masuk di episode 12. Kemarin episode 11 kita ancur-ancuran diubrek-abrek Persebaya. Dramatis banget 4-3. Terus habis itu draw di kandang. Ini ya gitulah. Ini kena mafia ISL. Tiba-tiba penalti padahal enggak ngapa-ngapain. Ini kali ini kita bakal ngelawan Arema di Piala Indonesia ronde ke-7. Habis itu lawan Kalteng Putra di Liga ISL lagi. Liga Shopee, Liga 1 Shopee, Shopee Liga 1. Susah banget ya ngomongnya. Nah, ini kita kehilangan cuma masih Spaso yang kehilangan ini yang enggak main. Terus dari squad ini aku tak mainin tim yang jarang main aja. Sama ini tak masukin youngster M Hussein, ini bagus banget. Sayap kanan, agility-nya segini. Pace-nya 15, bagus banget. Crossing udah 11, first thought 10, triple. Jadi untuk umur 16 tahun ini lumayan bagus banget nih. Work rate segini, stamina udah 10. Ini bakal jadi wonderkid kita nih. Sama ini Iwan Haryadi. Dia tuh back. Lihat, kalian lihat tinggi 190. Terus ini lagi naik daun, marking 10 masih standar. Tapi itu yaitu ini bagus banget si Haryadi ini, kayaknya bakal jadi wonderkid juga. Kita kasih kesempatan, nanti kita mainin. Gak tahu bakal menang atau kalah. Mau menang kalah juga gak apa-apa, kita kasih debut aja. Oke. Kita kasih moral impress me guys. Siapa tahu kalian tak mainin ke depannya. Kalau kalian mainnya bagus, kalau di sini aja kalian mainnya jelek, ya udah goodbye. Ayo di main more, get kreatif. Come on guys. Oh, kita kalah di peluang. Menang position tapi kalah peluang. Gesemklok. Dia performanya turun banget ya. Hotkup. Ke tengah ada Kade Agung. Sundulannya masih kena tiang, bos. Ayo Kade Agung. Encourage, kita encourage. Mana encourage? Nah, ini. Angga Putra, Kade Agung. Herdianto, striker kita ini ya. Herdianto sama ini. What? Ayo. Herdianto bagus banget. Angga Putra ke tengah, siapa yang dituju? Aduh, crossingnya Konate, ada Klok. Ayo Klok, kamu ininya ini banget ya, turun banget ya ini ya. Performanya, formnya beneran turun banget. Gunawan. Gunawan, ini kesempatanmu buat balik ke first eleven. Hotkup juga ini belum menemukan performa terbaik. Gila, Miftahul Hamdi, assist dari Hotkup, assist Eropa ya tadi. Bolanya melengkung, baru hampir mau dikritik langsung ini menunjukkan loh, aku bisa bola crossing Eropa loh. Banana shoot, banana cross. Dalin Dongke, santai bos. Ininya tacklingnya santai ya. Kade Agung baru menit segini. Oke, kita ini aja. Don't get complacent ya, baru satu gol ini. Guys, tetap fokus. Demand more. Kade Agung ini udah terlihat capek. Karena memang smart fitnessnya ini jarang banget dimainin. Siapa yang bisa ini ngubah di tengah? M Taufik, Lili Pali, Nouri terpaksa harus dikorbankan. Oke, umpannya sangat manis. Aduh, gak bisa di finishing sama Malai Fani. Kade Agung main bagus banget. M Taufik kartu kuning. Angga Putra, Kade Agung. Crossing banget bagus, Miftahul Hamdi 2 gol. Gak terlalu tinggi tapi ini akurat banget sundulannya ya. Ini
ini Hamdi ini, ini kita jadi tahu Kakek Agung sama Hamdi ini, dikasih kesempatan langsung ini diambil dengan kedua tangan. Oke, waktunya ganti pemain. Tak masukin Hussein karena malah panit kasih kesempatan, malah ini jelek mainnya. Iwan Haryadi, Dylan Dongke, sorry banget. Terus siapa lagi yang mau ini? Mayubi Putra atau Topamahu? Bek kanan dia. Purba umur berapa nih? Umur 20. Oke, kita mainkan. Oh, tapi Kadek Agung lagi on fire, jangan-jangan, sorry. Waduh. Ya wes. Topamahu, oke, Topamahu aja. Topamahu. Kadek Agung kan main 90 menit capek. Paksa kan. Capek konsen. Waduh, salah. Menit 77. Oke, 2-0 cukup. Hasil yang sangat ini bagus lah untuk ukuran lapis kedua kita, bisa ngobrak-ngabrik Arema Malang. Ayo ayo. Lah 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 lah. Outcup. Mana ini bosnya? M Taufik tackling yang sangat bagus di kotak penalti. Enggak bikin ini penalti. Masih di sini. Aduh. Offside, guys. Ahmad Nur Hardianto. Hoki. Oke, titit peluit panjang. Mana set? Nah. Oke, guys. Kalian bagus mainnya. Beberapa dari kalian ini memanfaatkan kesempatan yang dikasih. Apalagi ini Miftahul Hamdi ini bisa kita ini apa? Kita proyeksikan jadi pelapisnya ini Place sama Lili Pali di depan kalau mereka lagi nggak on fire formnya. Hamdi, kita puji. Emergency backup, kita lihat dulu. Umur 23, bagus nih. Strength training, ya iyalah. Kamu harus dilatih strength orang ini, double intensity ya, sorry guys. Stamina masih bisa naik ya. Gak usah deh, kita andelin speed aja. Oke. Itu lawan Arema kita menang padahal pakai lapis kedua. Habis itu kita bakal lawan Kalteng Putra FC. Oke, guys, kita balik lagi lawan Kalteng Putra. Ini kita lihat hasil pertandingan hari sebelumnya, yaitu Persebaya kalah di kandang lawan PSM. Ini hoki ini kita nih. Kalau kita bisa menang, kita bisa memperlebar jaraknya nih sama Persebaya. Karena di sisi ini Persib juga kalah 3-0. Jadi Persib juga kalah. Nah, ini yang jadi masalah adalah Persija akhirnya naik jadi 30. Jadi ini top 4 nih kelihatan nih, udah mulai kelihatan top 4-nya. Oke, di sini wow. Banyak yang pengen beli ya si ini. Sender Hot Cup nih. I may become outside. Kita jual gak ya? Oke, gak apa-apa, kita jual aja.
consider a star player. Kita lihat apakah dia pantas jadi star player? Enggak, guys. Oke. Nothing. Oke. Yaudah. Get out. Kamu get out. Oke. Oke. Kita accept semua offer aja, biar dia yang milih. Ini kita bakal ngelawan Mita Kukar atau Bayangkara di quarter final Piala Indonesia. Oke, Hot Cup, goodbye Mamen. Kesempatan buat yang lain ngeklaim tempatnya Hot Cup, karena emang Paulo Sergio susah di ini, digeser. Ini U20 kita juga juara di atas. Langsung aja match review selection. Sergio sama Fajrin udah ada koneksi. Udah ada koneksi partnership, tinggal Bajim sama ini siapa nih? Andika atau Clock? Oke, ini Hamdi kemarin mainnya bagus, Kecahyo, Hendrawan. Sorry, Rimas, kamu Rimas dulu aja, Rimas dulu. Komarudin kemarin dikasih main full, dia jelek. Dongke, Ayubi enggak. Kade Agung masuk, main bagus. Outcup, goodbye. Angga Putra, kamu masuk, ganti siapa ya? Hendrawan. Herdianto nih jelek nih pemain-pemainnya. Oke, Sausu. Oke, sementara kayak gini dulu, langsung aja. Ini kenapa kok kebalik kayak gini? Nah, let's go guys. Melawan Kalteng Putra di kandang Bali United. Let's go. Impress me guys. Aduh, nggak ada yang mau impress. Ya udah, kasih kesempatan. I have faith for you. Ayo guys, langsung get kreatif. Dari sisi position kita kalah. Ini buat siapa nih? Muka-muka buat kita ini ya, high clack ya. Dari belakang kita susun penyerangan dari belakang. Abdillah. Langsung ke depan, Pace, Lili Pali, apakah bisa finishing? Aduh, Lili Pali finishingnya jelek banget, bos. Asli dah. Dia umpannya bagus, cuma masalah finishing goodbye. Cuma 5 soalnya. Waduh. Bedilah. Ada Kecahyo sih, santai dulu. Kalau cederanya ini beneran gak bisa jalan lagi, baru kita Abdillah, ayo kamu bisa. Langsung ke depan, Lili Pali lagi, please Lili Pali, mana finishingmu bos? Come on Lili Pali. Kalau kayak gini dua kesempatan gak ada yang kamu ambil, ini bisa-bisa kalah loh. Andika, come on, itu atas Lili Pali. Kreatif, ayo get kreatif. Mana nih? Badim. Kayaknya Ivan Badim deh. Mungkin kedua bakal tak ganti Ivan Badim jadi posisi striker menemani pelajar, karena Lili Pali finishingnya nggak bisa diandelin. Badim melewati satu pemain. Waduh, kali come on guys, get kreatif. Lili Pali, siapa yang dituju bos? Oh, ada Sergio.
Aduh Sergio, gimana coy? Malah dibawa ke sana. Ini keluarannya kok jadi jelek ya? Si Pacheco ini nggak pernah di posisinya. Sergio, Badim lagi kena tiang kenteng. Ayo guys, come on. Satu gol aja. Masa dari tadi nggak ada kesempatan bagus-bagus, nggak ada yang di finishing. Gimana latihan finishing kalian? Nori, ayo bos, cepat. Umpannya mantap bos. Badim umpan. Sergio, astaga. Ini nih, feelingku jelek banget nih. Kalau kayak gini terus, jelek banget feelingnya. Ayo coy, aku gak happy nih kalau kalian kayak gini. Umpan Badim, Lili Pali, sorry. Kamu tak ganti di kanan karena finishingmu babuk. Finishing 5 menit 60 kalau tetap ini biasa wonderkid kita Peter Komarudin masuk. Abdillah langsung disikat ke depan. Ada Pace. Oh, Badi masih di kanan ya. Lili Pali umpan ke depan. Sergio, ini nih, dua sayap kita on fire bro. Sergio sama Badik. Itu kan kalau gak salah emang striker posisi aslinya. Sergio, ayo umpan ke tiang jauh. Nori, aduh, gaugi banget ya, dua kali kena tiang. Ayo demand more. Lili Pali, kamu main jelek, sorry ya. Sekali main jelek langsung get out gitu aturan di Bali United. Young winger langsung masuk. Ayo guys, demand more. Fajrin, Nori, umpan yang mantap Topik Fajrin, back yang aduh hampir aja, aduh ngeri bos umpannya. Badim, Sergio, Nori, Tiki Taka, aduh gak bobol. Irfan Badim, mana nih Pace, cok, astaga. Diserang bertubi-tubi nggak masuk sama sekali. Hamdi, sorry Pace, kamu Dylan Dongke, siapa ya, Andika. Guys, pertahankan satu ini atau nambah gol juga nggak apa-apa, asal jangan kebobol aja. Baru dibilang jangan sampai kebobol malah blunder. Ke depan, nah gitu. Hamdi, aduh, handball, bos, handball, mantap. Aceco, Abdillah, awas Abdillah, nah gitu main aman lah. Ke belakang, Rimas aja coba aja. Ayo kanan kosong, Nori, bagi bola Nori yang enak. Umpan jauh, nah mantap umpannya. Sergio disikat sama Sergio, kurang dikit nih. Lihat guys, dari 10 on target cuma satu yang masuk nih, kayak apa ini? Come on. Oke, 1-0. Lumayan finishingnya kurang bagus nih anak-anak.
Ya, tapi cukup cukup ini cukup bagus Sergio. Kayaknya si Lili Pali nggak akan tak jadiin striker lagi, itu kayak kesalahan banget. Finishingnya jelek banget, rancur-rancuran. Oke, ini episode kali ini sekian dulu. 2 kemenangan, 2 game. Awal yang bagus buat ini konsistensi lagi. Tapi ini ada 2 jadwal yang away. Jadwal away ini pasti lebih susah. Nomor 4 dan nomor 8. Oke, kita lihat aja episode berikutnya 2 game ini. Thank you guys, like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan series ini. Oke, thank you. Di episode berikutnya, goodbye.